Kedua-dua janji diorang akan menghasilkan sebuah kenderaan EV untuk mass production. Tetapi di Malaysia Auto Show, mereka memperkenalkan model konsep yang ini, Emo One ini, yang dibangunkan dengan third party. Selamat datang ke channel Motorcar. Model asal adalah berasal daripada Pro 2 Myvi, tetapi motor elektrik ni Pro 2 bekerjasama dengan sebuah syarikat third party, iaitu Evinoh, berasal daripada Australia. Okey, apa yang saya difahamkan, kenderaan ini menggunakan motor elektrik pada bahagian hadapan, iaitu kenderaan pacuan hadapan dengan menggunakan bateri lebih kurang 56 kW. Kenderaan ini boleh dipandu sehingga 300 km untuk setiap kali charge. Dari segi bentuk luaran, masih lagi menerapkan sebuah Pro 2 Myvi. Tetapi pada bahagian hadapan ni, dia menerapkan konsep seperti model-model EV yang lain, yang mana kenderaan ini tidak mempunyai lubang untuk sejukkan enjin, sebab model ini adalah model elektrik. Konsep ini, dia menggunakan rim 17 inci, yang mana rim dia ni tutup untuk memberikan daya aerodinamik yang lebih bagus. Seperti kenderaan-kenderaan EV yang lain, kenderaan ini tidak mempunyai cermin sisi seperti biasa kerana dia sudah menggunakan kamera. Okey, bahagian belakang ini yang saya paling biasa bagi saya, sebab dia masih lagi menerapkan reka bentuk sebuah Myvi yang korang nampak di jalan raya seperti biasa. Okey, untuk model konsep ni, dia menggunakan kerusi dua di belakang dan dua di hadapan. Okey, untuk bahagian tengah tu, dia mempunyai konsol tengah yang didatangkan dengan kemasan hitam berkelat dan juga mempunyai dual cup holder. Kalau kita lihat pada bahagian hadapan ni, kau tengok tu, konsol tengah tu dah tidak mempunyai tombol gear. Dia mempunyai butang seperti kenderaan EV yang biasa, tapi jentera ini diperkemasi dengan material Alcantara yang korang boleh lihat pada steering dan juga pada kemasan meter. Apa pandangan korang tentang model ini? Bagi saya, ini adalah salah satu konsep untuk membuktikan Pro 2 bakal menyajikan kenderaan EV untuk masyarakat Malaysia. Bos Pro 2 kata kenderaan EV ini memang on track dan akan dilancarkan mungkin dalam masa setahun ataupun dua tahun lagi. Apa yang saya paling suka, Bos Pro 2 kata harga untuk model EV ini atas RM50,000 dan bawah RM100,000, yang mana ini adalah kenderaan EV yang mampu milik dan mungkin rakyat Malaysia akan gembira tentang Pro 2 EV ini. Apa pandangan korang tentang Emo One ini? Korang boleh komen di bawah. Terima kasih kerana menonton channel Motorcar. Assalamualaikum.